Asal sekolah SMA Al-Azhar Madin Palu, Sulawesi Tengah, untuk Regional 3. Nama saya Mustika Ayu, juga berasal dari SMA Al-Azhar Madin Palu. Nama saya Rifa Dul Firanda, biasa dipanggil Dawa, dari SMA Al-Azhar Madin Palu. Halo, aku Cisya Tanati Pramudia, biasa dipanggil Cisya, dari SMA Negeri 1 Tabanan. Nama aku Nimputu Eka Prastika Sari, biasa dipanggil Eka, aku juga tim dari SMA Negeri 1 Tabanan. Nama aku Kadek Sanita Mesayani, biasa dipanggil Esa, juga berasal dari SMA Negeri 1 Tabanan. Halo, nama saya Manugra Trica Hadi dari SMA Negeri 6 Palembang. Hai, nama saya Amarif Kansyari dari SMA Negeri 6 Palembang. Hai, nama saya Demado Yohrifa dari SMA Negeri 6 Palembang. Alasan dan tujuan, kenapa sih kalian tuh mau ikut Olimpiade APBN? Jadi awalnya tuh kan kita tahu infonya tuh dari Bu Guru ngirim info di grup. Habis itu awalnya tuh kita nggak daftar, jadi ibu gurunya tuh iseng ngajakin Eka pertama, yuk ikut yuk mumpung liburan gitu. Akhirnya Eka nyari tim, nawarin Cisya sama Sanita ikut, jadi ikut daftar. Kan karena Al-Azhar itu ciri khasnya jiwa-jiwa orang-orang ikut lomba. Jadi kalau ada ikut lomba, entah itu bidangnya apa, ikut aja. Tanpa memandang ini juaranya nanti dapat gimana, ya kita tidak pikirkan. Pengen nunjukin kalau kita tuh bisa kasih kesan terakhir untuk sekolah. Karena kan kelas 12, selama kelas 10-11 sih karena terlalu sibuk main, terlalu sibuk organisasi. Jadi kelupaan mau ngasih apa ya, kenang-kenang untuk satu. Terus kan materi APBN ini nggak ada tuh yang muncul di mata pelajaran kalian secara tiba-tiba gitu. Nah, terus kalian belajarnya kayak gimana? Kan kita bertiga kan di sekolahnya cuma jurusan IPA. Nah, pas ikut lomba ini kan temanya tentang materinya tentang APBN, terus juga dikasih modul, jadi kita pelajari modul yang dikasih terus tanya. Kebetulan juga ada lintas minat di sekolah kita itu ekonomi, meskipun kita jurusan IPA tapi masih ada mata pelajaran ekonomi. Jadi setelah kita belajar modul yang sudah dikasih panitia, kita tanya-tanya yang kurang mengerti ke guru ekonomi kita. Kita bagi materi, jadi satu modul tuh kita bagi tiga secara adil, jadi kita hitung. Habis itu kita mulai baca-baca, isi stabilo, kita warna-warnain, habis itu kita paling dikit-dikit. Kami kan dikasih modul, kami juga nggak cukup kalau belajar dari modul juga, jadi kami cari materi-materi lain dari Google, dari internet, ataupun dari kajian literasi lain. Tapi sebenarnya udah ada basic sih kak, karena kan lintas minat dan ekonomi kan ada. Saya sosiologi. Tapi dia sosiologi sih. Maaf, jadi ya ada pengumuman. Terus perasaan kalian pas tahu pengumuman ada nama kalian, itu kalian nyangka udah kayak, oh udah terprediksi, udah pasti atau nggak nyangka? Kita sudah down sih, karena pertama kita bermasalah pas semester 1, password kita itu salah terus, jadi kayak kita kerjanya tuh sudah mau jam 10 malam. Nah disitu kita kan langsung keluar nilainya tuh pas mengerjakan, kita lihat tim yang lain lebih tinggi, kita rendah, sudah kita tidak masuk nih gitu, jadi sudah lebih saja persoalan pengumuman terakhir ya lolos. Bisa dibilang nggak nyangka juga, kan kita ikutnya tuh daftarnya pas akhir-akhir, siapannya tuh waktunya kan besar banget, jadi ya agak ekstra belajarnya kebun gitu. Enggak nyangka sih, sombong banget ya kan. Yang tahap 2
agak kurang yakin. Ya, itu yang salah, apa itu yang susah ya? Yes, ya karena soalnya susah banget. Susah kalimatnya itu susah dimengerti. Kayak SBM. Makanya hampir bertengkar gak waktu saya soal tahap online juga karena saya nyari anggarannya sedangkan yang lain mau cepet-cepet. Soal selanjutnya gitu. Untuk dimarahin sih kan, karena di kelas. Oh, nggak berantem beneran aja. Terus, kan selama ini kalian tuh ngelawan dari regional 2 ya? Selama ini dari awal sampai akhir kalian tuh cuma ngelawan teman-teman kalian dari regional 2. Tanpa tahu, tanpa mempelajari regional 1 sama regional 3 itu orangnya kayak gimana. Menurut kalian, dari dua tim ini, siapa yang paling kuat? Kayaknya satu ya. Gimana sih yang paling bang? Iya, paling bang kayaknya. Kenapa? Mungkin kelihatan lebih berpotensi aja. Kelihatan lebih mukanya pinter-pinter. Iya. Jadi kalian mukanya kenapa? Iya, enggak sih. Menurut saya paling bang. Iya, dari saya juga ya. Menurut saya paling bang karena jiwa ambisinya dong kelihatan ya, saat kelihatan sekali saat kita berbicara atau melihat mereka saya sudah menampak. Kalau aku ambis nggak? Ambis ya ambis. Ambis yang itu aja. Oke. Terbalik. Iya ada terbalik. Alasannya karena waktu tes reali data dia sangat cepat sekali mendapatkan datanya gitu. Dan terus juga sama-sama doanya sih kok kuat sih kalau nggak ya terus kan gitu sih. Jelas. Skornya tadi itu tinggi banget. Iya, skornya juga tinggi. 480. Oke, 480. Kita yang 460. Eh, 480. Sombong. Kayaknya dia itu tertinggi daripada daripada dua dari kami. Iya, sama Tabanan sama Palembang. Kita mundur. Kita dua. Kita dua. Jujur ya, jujur. Gak apa-apa, so, apa, nasi juga gak apa-apa. Seberapa yakin, seberapa persen yang kalian yakin kalian bisa menang? 10. 99. Yes. Ini dia. 90. Kita 90. Ini yang paling terbaik nih, yang paling terbaik. Yang bisa. Oh iya. Kalau saya yakin karena ternyata pas saat pengalaman semifinal tadi, oh tidak seserius atau sesulit yang saya bayangkan. Jadi pas insya Allah kalau pas final mungkin lebih bisa saya kendalikan situasinya. Tadi di semifinal tidak bisa. Jadi kayak banyak pembelajaran, banyak pengalaman yang tadi kita dapat semifinal untuk persiapan ke final secara lebih matang. Oke. Terus terakhir nih ya, terakhir sebelum kalian balik, sebelum ini kalian tuh sudah sampai tahap ini, kalian mau bilang makasih aja sih. Terima kasih buat siapa aja sih? Satu. Pertama, terima kasih buat sekolah karena banyak dukungan dari guru-guru, kepala sekolah. Terus kita kan kelas 12, jadi jarang kan kelas 12 yang mau dikasih ikut lomba sampai satu bulan tidak masuk kelas kayak. Itu sangat bersyukur dikasih izin dari sekolah. Terus kita terima kasih buat teman-teman, buat keluarga juga. Dia mau ke sekolah, teman-teman sama keluarga. Ya, terus orang tua yang selalu mendoakan kami dan guru-guru juga yang sangat antusias mendukung kami dari awal hingga saat ini. Kami sangat berterima kasih. Yeay.